yang lain, price card yang lain itu biasanya dibeda-bedain di daerah-daerahnya ya. Misalnya ada Sugoka, ini di daerah Kyushu. Next ada Nimoka, ini di daerah Nishitetsu. Selanjutnya ada Toika, ini di daerah Chūkyō, di Nagoya Ice Chicken kayak gitu. Kemudian ada Manaka, ini Manaka ini di area Nagoya juga ya, sama kayak Toika tadi. Terus ada lagi Iruka, nah ini di daerah Kagawa, biasanya cuitannya pakai ini. Terus ada lagi Iska, ini di daerah Sendai, Miyagi sana, daerah-daerah sana. Terus ada lagi Pitapa, ini di daerah Kinki. Terus ada juga Hayakaken, ini di daerah Fukuoka. Oke? Nah, masih banyak lagi ya ICCard-ICCard yang lain yang ada di Jepang, yang bahkan saya pun mungkin belum lihat kartunya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang punya kartu yang tidak disebutin di sini, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Ada juga yang spesial, misalnya kayak ada event-event apa, atau ada perayaan-perayaan apa, atau ada tanggal-tanggal spesial di mana si IC card-nya itu kita bisa dapat yang limited edition gitu. Jadi contohnya kayak perayaan 100 tahun Tokyo, terus ada juga, jadi ini yang limited edition ya. Kalau adanya cuma pas ada event-event doang. Nah, cara buatnya kayak gimana? Langsung aja kita buat cek-cek. Let's go. Di depannya, kalau kalian misalnya mau nambahin nama di sini biasanya ada biaya tambahan lagi ya. Jadi untuk memudahkan kita mengidentifikasi kartu kita supaya nggak ketuker sama orang lain, jadi di sini biasanya ada orang yang nambahin namanya sendiri, biasanya dengan katakana atau dengan romaji yang huruf alfabet. Nah, di kartunya juga tuh ada lekukan kayak gini. Ini tuh untuk tunanetra mengidentifikasi kartu-kartu keretanya. Jadi tinggal diraba aja kayak gini, oh dia tahu ini adalah kartu kereta tuh. Oke, next, di belakang sini ada 17 digit ya, kombinasi angka sama huruf. Nah, di sini tuh singkatan nama penerbit kartu tersebut. Misalnya di sini aku ada JE. J itu berarti GR East. Jadi GR tapi yang bagian timurnya ya. Kayak gitu. Cara penggunaan si Suica ini simpel banget. Kita langsung tap aja seperti ini. Kalian yang belum punya IC card, jangan khawatir, karena kita bisa membeli tiket manual di masing-masing stasiun atau di ekinya ya. Contoh tiketnya kayak gini. Oke, cara pakainya kayak gini. Bagi kalian yang pengen ke Jepang, siapin fisik dan mental, terutama kemampuan bahasa kalian. Tetap semangat belajar ya guys ya. Iya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bye.
te kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. Bye bye.